Ya, sementara itu, selama libur Lebaran, Jiwok Citralen Palembang menampung kurang lebih 20.000 pengunjung, baik dari kota Palembang maupun dari luar kota Palembang. Dalam momen masa libur Lebaran Idul Fitri, destinasi wisata seringkali menjadi pilihan keluarga untuk menikmati waktu bersama keluarga. Seperti salah satu destinasi wisata Jiwok Citralen Palembang yang terletak di Jalan Yusuf Majen Singadekane, Keramasan mampu menampung kurang lebih 20.000 pengunjung selama libur Lebaran. Pengelola Ferris Wheel Jiwok Citralen Palembang Zaki mengatakan, operasional Jiwok Palembang tetap buka sejak Lebaran hari pertama. Kedati demikian, lonjakan pengunjung tidak dapat dihindari. Untuk hari ini saja mungkin sekitar 20.000 pengunjung lebih kurang. Oke. Mungkin karena Lebaran ini ya naiknya drastis. Untuk harga tiket dari 15.000 sampai 25.000. Oke. Dan juga ada tersedia fitur fast track. Kita juga ada fast track. Jadi kalau khusus untuk Ferris Wheel ya, kalau tidak mau antri, itu ada tiket fast track harga 250.000. Ini terlihat memang selain Ferris Wheel juga ada wahana-wahana lainnya. Iya, kebetulan ada penambahan wahana, sebanyak 10 wahana. Ada Rainbow Slide, ada Dino, ada Kano, dan itu pun juga beragam. Okay. Untuk mengurangi antrian yang panjang di wahana Ferris Wheel, pihak Jiwok Citralen Palembang telah bekerja sama dengan Wonderland, di mana menghadirkan wahana baru yakni Dino Dokar, The Pirate's Cora, Wonder Train, Swinger, Jumping Balloon, Carousel, Rainbow Slide, Splash Cano, dan Walking Animal. Hafidz Zainul, PAL TV.